Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Jadi sekarang hari ini kita mau konsul check up Teti Pong bersama Pak Nur tuh di belakang dulu. Pak Nur baru pertama kali nih main ke rumah Teti Pong ya? Iya. Karena kemarin satu kamar pas di apa namanya di rumah sakitnya. Jadi sekarang kita udah sampai. Semoga ya Teti Pong ada ya di rumah ya gitu loh. Rumahnya itu tuh. Tuh, itu bapak itu keluar tuh. Di mana ibu? Assalamualaikum, sehat kakak. Sehat. Ini Pak Nur, sekamar sama itu Pak. Siapa Pak? Sekamar. Sekamar sama Teratipa ya. Oh iya. Maaf nggak pakai sendal, hilang udah selesai. Kenal banyak. Sendal semuanya engkong, saya semua udah mulai hilang lagi. Ayo masuk dulu aja yuk. Yuk masuk dulu. Lagi itu ya. Dari kapan ini? Ini kemarin dari hari Senin saya ambil lagi obatnya di puskes. Itu aja ya. Ini udah. Ya kan yang buat kelanjutannya belum. Oh iya. Nah, kita udah habis nih pas sama hari. Kayak Tete kemarin. Iya, tadi mana saya? Tadi udah ambil. Sekarang itu ada gelanya. Ya, ini mau lagi, mau gitu. Ada nih, ada banyak. Duduk dulu, Kak. Iya. Halo Tete, ada-ada nih masker. Udah, kita nunggu Teti Pong dulu di sini nih. Lagi jalan-jalan. Lagi jalan-jalan deh di Cilenggang. Gak betah di rumah. Salam. Waalaikumsalam. Wih, tante. Sayangku. Wih, rambutnya kok beda? Kita nungguin ya, tau. Lama. Habis konser dulu. Tante. Lima atau jamet tangannya? Jamet kudasi. Ya Allah, rambutnya dia main gitu sayang. Mana? Kenal gak itu siapa? Coba buka. Kawan tuh. Kenal. Kita ke itu dulu, ke sana ya, ke Bogor. Ke mana? Ke Bogor kemana? Ke rumah sakit. Gemang. Kenapa gua kerja? Nggak butuh kenapa ini ya Allah tante. Itu siapa yang ide di rambut digituin? Gua sendiri lah. Kan jadi bisa. Itu yang pas salon ya. Saya langsung pakai beli hand body, cuci muka sama parfum-parfumnya gua kasihin. Oh gitu. Ah, Bapak tuh alhamdulillah. Maafin kayak nunggu besan. Dan Pak. Alhamdulillah. Ini baru datang, cara cepat pasar. Belanja sudah pada pecah. Ya udah, kita langsung aja. Soalnya kan ini jam ya, panas. Jam 1 kan harus apa? Ditunggu sampai jam 1. Nah, ya. Mungkin nanti gini Pak, apa namanya? Saya nanti konsul dulu sama, maksudnya konsul ke dokternya sama ke dokter. Nanti kita saya minta tolong obatnya itu diambilin sama Bapak. Karena kan saya siangnya ada acara. Siangnya ada acara, jadi nanti minta tolong Bapak yang ambil obatnya. Nah, gitu aja ya. Nanti setelah itu saya antar Teti Pong. Baru nanti besok kita jalan-jalan ke Sukabumi ya. Iya. Besok pagi ya. Alah, lu mah pagi-pagi weh. Gua emang belum tidur udah 3 hari. Kenapa kok gak tidur? Aku kan jemput ini dulu nih, jemput ya, di Cikarang ya. Dia rumahnya. Iya. Gua minum obat dulu ya. Jangan emang, udah emang. Belum lah, siang. Itu mau apa cacing? Siang. Paling gitu aja kali Pak ya. Oh iya boleh. Kita konsul dulu, ngejar dulu. Enggak, aku gak muat mobilnya. Enggak, bawa motor aja. Ya udah. Tapi beliin apa kemarin? Beli ini. Udah, sama parfum, sama cuci muka. Itu gua banyak banget. Itu tangannya dia baru habis tuh tangannya. Langsung di habisin dong. Teh, habis. Oh. Dicoret-coret pakai henna. Dicoret-coret. Jablay, jamet, Latipah, Tipong. Woi. Pakai apa henna? Iya. Ya udah yuk kita jalan yuk.
sekolah? Batal, benar. Gue mau salingan ibu. Mana? Oh, mau salim? Berangkat lagi. Doain ya. Doanya biar selamat ya. Sarah. Di sini yuk. Udah. Ini ada yang masuk. Iya. Banyak salah gua pencipong. Oh, cepet sembuh ya. Cepet sembuh. Dingin banget ini. Mau bisipin es ya. Lu mau itu? Udah. Itu sama bapak enggak? Udah. Tadi, belum. Udah. Satu lagi. Iya, gitu. Iya, gitu. Iya, Sep. Sampai. Iya, gitu. Siap. Ih. Eh, dan mawa tuh terakhir apa? Hah? Oh, yang terakhir yang mana? Ngadenya. Hati-hati ya. Apa itu buka? Balik deh. Dayu. Kempes. Ya kompa lah. Di mobil aja deh ya. Enggak mau gua jalan kaki aja ke Bogor. Di motor katanya Pak gimana? Mau di motor katanya. Ya udah. Ya udah enggak apa-apa. Tapi ini di sini ya. Yang di sini ya sayang ya. Ya udah. Di tengah perjalanan Teti Pong mau ke motor katanya. Kenapa teman-teman bapak apa suaminya Teti Pong enggak satu mobil sama kita? Karena anaknya Teti Pong juga ikut tuh dua di belakang tuh. Alasannya. Ya udah, kita ikutin aja Teti Pong ya. Penting kita bisa check up Teti Pong dilihat perkembangan. Oke, teman-teman sampai ketemu di RSC. Aduh, teman-teman, saya napas dulu. Saya habis lari ngejar-ngejar Teti Pong. Tadi pas sampai RSJ itu, Teti Pong itu susah lah dikondisikan, nggak kondusif lah gitu loh. Tadi juga kan pas di jalan udah di mobil pengen minta ke motor, terus udah gitu jaketnya dibuang di jalan. Tadi awalnya pakai jaket terus dibuang di jalan. Nah terus tadi kita memang kesini tuh mau kontrol buat dapat obat biar dibawa ke yayasan. Kita mau bawa ke yayasan gitu loh. Nah setelah dari sampai sini kondisinya tidak kondusif, Teti Pong kita bawa ke ruang informasi, dan di ruang informasi itu Teti Pong itu dia telanjang-telanjang di dalam. Akhirnya petugas informasi ngelihat, akhirnya langsung telepon lagi ke IGD. Wah mas, jangan dibuka yayasan dulu deh, ini dirawat lagi soalnya udah telanjang-telanjang lagi. Ya udah akhirnya dapat rujukan lagi ke IGD, akhirnya kita bawa ke IGD dan dirawat lagi. Tadi sebelum masuk ke IGD pun telanjang-telanjang juga lari-lari ke situ tuh. Lari-lari ke sini, pokoknya di luar-luar tuh lari-lari, minta-minta rokok. Pokoknya intinya telanjang lah gitu, buka baju katanya gitu kan. Akhirnya saya kejar-kejar juga, hingga sampai keringetan. Dan suami dari Teti Pong juga sama, keletihan juga. Akhirnya kita memutuskan untuk dirawat lagi Teti Pongnya. Jadi kita pending dulu untuk yayasannya, karena sangat tidak kondusif juga gitu loh. Dan dari pihak rumah sakit pun menyarankan untuk dirawat lagi gitu. Dan sekarang kita rawat lagi Teti Pong, semoga semakin baik. Nanti dari rawat lagi mungkin nanti kita akan pikirkan lagi langsung dibawa ke sana aja lah gitu loh, biar kita juga enak. Tadi soalnya udah resah banget di sini juga, orang-orang yang pada ngeliatin, apa lu ngeliatin gua katanya gitu.
ntar gua bacok lu, kata dia gitu. Tapi ngomongnya bahasa Sunda. Terus tadi pas juga diikat juga sama satpam, kita ditendang-tendang satpam semuanya segala macam. Gitu sih. Dan pas diikat Teti Pong bilang, "Adib, awas lu ya, ketemu gua lu," kata dia gitu. Pokoknya ya emosionalnya lah lagi enggak bagus lah gitu. Ya udah deh. Kita mau langsung ke suaminya aja kita ngobrol nih. Udah teman-teman, kita kesini sama suaminya Teti Pong juga, sama anak-anaknya juga. Dan tadi kita kesini memang bener mau ngambil obat ya Pak ya? Ngambil obat. Mau ngambil obat, terus kondisinya gak kondusif Teti Pongnya. Angkot lagi gimana Pak tadi Pak? Sampai telanjang. Telanjang-telanjang gitu loh. Dan akhirnya pihak informasi juga langsung dirujuk ke IGD langsung gitu loh. Mungkin nanti setelah ini, setelah pulang dari sini, mungkin kita langsung bawa aja lah Pak, nggak usah di ini lagi. Cuman yang saya bingungkan ini, obatnya ini kan setelah pulang ini kan cuma 1 minggu, ya kan? Sedangkan kan di yayasan ini kan jauh di Tasik. Nah, setelah itu nanti kontrolnya gimana gitu loh. Soalnya kan pasti kan jangka panjang nih, udah tipong di yayasan. Kita tolong apa? Nanti di sana juga ada rumah sakit kali, Bang Adi. Bisa ya kayak gitu? Dirujuk rumah sakit. Harusnya sih bisa, cuman kan kita harus ke sana juga gitu, harus ke Tasik kan, maksudnya harus mengantarkan itu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, nanti kita pikirkan lagi. Yang penting ini ya, Teti Pong dirawat lagi, karena memang teman-teman apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan gambarannya gitu loh. Allah berkata lain lah gitu loh. Gitu. Akhirnya aduh ampun deh. Ini ada-ada itu. Apa ya? Nanti pulang sama Om ya. Gitu ya udah, gitu aja sih mungkin. Iya Bang. Sama-sama Bapak. Kita juga sama, kita enggak tahu. Kita juga udah jemput Tenur dari Cikarang. Kita mau apa namanya? Main-main tuh Tenur tuh. Kayak kalau Tenur udah kondisi udah bagus. Udah bagus Tenur, alhamdulillah. Katanya Tadi Pong masuk lagi katanya. Oh gitu. Iya, Tadi Pong masuk lagi. Enggak nyangka ya. Tadi kan kita mau jalan-jalan ya. Jadi angkat juga ngomong di motornya ngomong gitu Bang Adi. Gimana itu? Ya turun mbak diangkot lah. Oh dia mau diangkot ya? Panas aing gitu. Padahal di motor lebih adem kan ya? Soal sih sama motornya ada yang begitu. Itu jaketnya juga dilepas kan Pak tadi Pak? Iya. Dibuang. Oh iya dibuang kan? Ada tahu ya tadi lihat ya?